Tapi saya tahu saya ada bawa ramai yang suka mengkagumkan. Awak jumpa dengan kit saya? Awak ingat awak boleh kalahkan saya? Saya boleh buat lebih bagus dari awak. Saya tengok. Itu kit. Buat sesuatu yang mengkagumkan. Mengkagumkan, ya? Saya tak maksudkannya. Sebenarnya, saya cuba elak dari masalah besar. Masalah lagi besar dah datang. Hey, hey, hey. Rupanya Dilwig bersama dengan... Nanti sekejap, ada sesuatu yang lain tentang awak kata. Saya tak tahu pasal ni, Kit. Awak makin gemuk ke? Apa? Pasal saya, ya. Dan kenapa awak berdua berpegangan tangan? Jangan menilai kami. Awak nampak kurang menjijikan dari biasa. Ada sesuatu yang tak kena. Oh, itu memang betul lah, ganteng. Wow, tak sangka boleh buat macam tu. Awak tak tahu. Satu hari, saya jatuhkan sebuah lampu. Maksud saya, saya pun tak tahu pasal tu. Tak. Hello? Sayang, saya dalam perjalanan balik ni. Ronaldo! Jangan tergesa-gesa. Mana boleh. Saya akan balik cepat ke sini waktu petang ni dengan buah hati saya yang saya rindui. Kejap lagi saya sampai. Saya tengah beli belah dekat kedai peralatan. Tengah ambil duit bakinya. Berjalan ke pintu. Tengah capai pemegangnya. Apa awak nak buat ni? Cekan saya. Dan keluar dari kedai ni. Nanti kejap ya, sayang. Janganlah nak nunjuk-nunjuk pula. Jumpa lagi ya, sayang. Hampir-hampir terbongkar. Ya, hampir-hampir terbongkar. Bagi saya, kita tak patut buat macam tadi. Ya, memang teruk sangat. You, bawa perpustakaan. Saya lebih rela cium tayar. Kita kena bergerak sekarang. Saya tak risau pun sebab mustahillah dia buat. Dia dah tambah turbo booster, betul tak? Kurang-kurangnya kita ada banyak masa. Hati-hati! Rumah Ronaldo! Pergi dari muka saya! Kita mesti cepat. Bila-bila dia akan sampai. Kit! Jangan sentuh tu! Percayalah pada saya. Okey. Awak uruskan pasal tu. Kata kunci. Muka manis. Dibenarkan masuk. Baiklah. Jadi mana buat pelekat tu? Ada di sekitar sini. Atas sana.